Halo sahabat BCL, dimanapun Anda berada, bertemu kembali di channel kami Badminton Cimahi Lovers. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mereview sebuah raket produk terbaik dan terbaru di tahun 2022 ya guys, dari brand ternama yaitu Li-Ning ya guys. Penasaran apa seri raketnya yang ada di dalam sarung ini? Inilah Li-Ning AX Force 90 Tiger Max Red ya guys. Raket ini keluar dengan dua series, yang satu Tiger dan yang satu lagi yaitu Dragon ya guys. Kalau menurut analisa saya, raket ini adalah raket pasangan, baik untuk pemain double dan untuk pemain mix double. Seperti contohnya dari brand Yonex yaitu Astrok 88D dan 88S. Kalau yang tipe D itu untuk pemain bertipikal smash dan yang tipe S itu untuk pemain depan yang dipakai Kevin Sanjay Sukamulyo. Begitu juga dengan produk Li-Ning ini, kalau yang tipe Dragon ini untuk pemain yang bertipikal smash, kalau yang karena lebih head heavy ya guys, cocok untuk smash, dan Tiger itu lebih ringan beratnya, cocok untuk bermain cepat yaitu pemain depan. Oke, kali ini kita akan fokus mereview AX Force 90 ya guys. Raket ini dipakai oleh atlet dari Singapura yaitu Lo Ken Yu. Kita mulai dari end capnya ya guys. Logo bawah grip raket ini seperti ini ya guys, berwarna rose gold dengan background berwarna hitam, bermotif karbon ya guys. Gripnya hitam seperti ini, terus bagian kunnya ada tulisan Li-Ning ya guys. Di samping kunnya di sini ada spesifikasi produknya, tertulis 4UG5 kurang lebih dengan recommended tension 28 lbs. Terus di bagian shaftnya ada nomor seri produknya ya guys. Kita lanjut ke bagian shaftnya guys. Nah ini dia kelebihan dari Li-Ning AX Force 90 ya guys. Motifnya benar-benar keren banget ya guys, dan terlihat sangat elegan, mewah dan eksklusif. Grafisnya benar-benar keren ya guys. Catnya ini berbahan doff ya guys, jadi emang tidak kelihatan glossy. Di samping ada di sini ada tulisan AX Force 90 FU Max ya guys. Tertulis di sininya begitu. Ada gambar Tigernya juga, terus ada tulisan Power SW Head Heavy. Berarti raket ini head heavy ya guys. 6,2 mm middle flexible, jadi ini kelenturannya emang di tengah-tengah ya guys, middle. Jadi kelenturannya emang seimbang. Terus ada tulisan FRTP Tech. Ini teknologi yang disematkan pada raket ini ya guys. Ini raket ini berat kurang lebih 80-84 gram dengan balance point 302 mm, fleksibelnya medium ya guys. Kita lanjut ke bagian lingkar shaftnya guys. Lingkar shaftnya seperti ini, ada tulisan AX Force di sini di bagian samping lingkar framenya. Kemudian di sini disebut ada tulisan TB Nano di sini guys. TB Nano plus M50 plus super carbon. Kita ke bagian atasnya guys. Di sini nggak ada tulisan apa-apa lagi di bagian atasnya. Bentuk lingkar frame ini compact ya guys. Lubang grommetnya kurang lebih ada sekitar 72 grommet. Ini saya pakai senar BG66 dengan tension kurang lebih 25 lbs ya guys. Lumayan nyaring bunyinya guys.
HX Force 90 FU Max ya guys. Ini yang grade original ya guys, bukan yang ori. Kalau yang ori di kunnya sini dia seperti Astrok 88D 88S ya guys, hampir mirip. Jadi di sininya dia bertingkat guys, itu yang originalnya. Yang original masih di harga sekitar 3,8 juta ya guys. Ini grade ori ini saya beli dengan harga 200 sampai 300 ribu ya guys, udah sama senarnya. Nanti kita akan coba test drive di lapangan seperti apa feel dan rasanya menggunakan AX Force 90 grade ori ya guys, bukan original. Oke, tunggu video selanjutnya test drive di lapangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys channel ini. Sekian video kali ini. Thanks for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.